kasih pada dalam sedih sobat. Sebenarnya soalan itu susah. Susah nak jawab. Sebab dia menyentuh emosi kita. Barangkali kalau tanya orang-orang lama, kita melihat jalanan pemuda Gombak ni, bahkan bukan setakat pemuda Gombak, pas kawasan Gombak adalah satu perjalanan pemuda dan kawasan yang mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Bukan kekuatan tu kita nak tunjuk ke orang kata kita kuat. Kalau tanya zaman Ustaz Ubay sekarang, apa yang Ustaz Ubay buat? Bukan nak tunjuk ke orang kata kita kuat. Tanya zaman Dr. Fairuz sebagai ketua pemuda, macam-macam dia buat. Bukan nak kata ke orang, nak kata supaya orang kata kita tu hebat dan kuat. Samalah bang kali zaman Ustaz Taufik, zaman Ustaz Makno, zaman Nana sendiri, zaman sebelum daripada ini. Tetapi kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pemuda PAS di kawasan yang mempunyai sumber kekuatan dan juga kekuatan tarbiahnya yang tersendiri. Anda nak sebutnya ialah pemuda-pemuda yang ada dan apa yang kita lalui itu barangkali keadaan zamannya berbeza. Tetapi dari sudut tanggungjawab itu sama. Macam mana kalau kita lewat 10-15 tahun dahulu, kita berjaya membina tapak asas yang sangat kuat di Gombak. Apabila orang bercakap, ni kita sebut orang, apabila orang bercakap tentang pemuda Gombak, sudah tentu ianya dia punya manfaat itu melebar luas, yang boleh diambil manfaat oleh kawasan, dan kita berlumba sama untuk jadi kuat supaya ianya memberikan aizah pada perjuangan. Anda ingat waktu zaman Ketua Pemuda Gombak dulu bersaing dengan pemuda Pandan? Bukan bersaing, mereka mari belajar dengan kita satu malam. Macam baru ni pemuda Sungai Buloh mari ziarah pemuda Gombak, kita share apa yang kita boleh share, dan dia ambil dan dia buat di tempat dia. Apa yang kita lalui, apa yang kita bina, limpahan itu kita kongsi dengan orang. Sama ada kita kongsi secara direct ataupun indirect, benda tu berlaku. Maka pemuda Pandan mari, ada lagi hadiah replika di pejabat daripada pemuda Pandan tahun 2000 berapa dah anda tak ingat. Yang waktu tu ketua pemudanya Ustaz Zul Pandan, dia balik duduk tak sampai seminggu, dia keluar hailak. Hailak dia nama, bukan Rescue Amal. Hailak dia, first hailak yang keluar peringkat pemuda, yang ditulisnya Rescue Amal. Rescue kan Rescue Amal, dia buat begitu. Lepas tu dia terus tubuh syarikat jual es krim nama Lantabu. Bagi Ana, zaman tu zaman yang kita lengkap melengkapi antara satu sama lain. Masing-masing berlumba nak membawa aizah kepada perjuangan. Dan itu berlaku. Dan Ana nampak kehadiran rakan-rakan kita daripada luar pun, kita nak bawa bentuk yang sama. Tetapi macam mana kita nak buat supaya kita di kalangan ahli pemuda, terutamanya pemuda dan kepimpinan pemuda, perlu melihat supaya benda ni dia tidak boleh berada dalam keadaan statik kerana zaman telah pun berubah. Dia perlu membawa satu anjakan yang sesuai dengan zaman hari ini.
Ana bukan nak kata tak sampai dah, bukan ana untuk nak judge apa-apa. Tetapi tanggungjawab kepada kita di kalangan ahli, di kalangan pemuda, yang boleh kita fikirkan ianya dapat kita buat mengikut kadar dan juga kapasiti yang kita ada. Ana sempat hidup zaman Sa'adullah sebagai ketua pemuda Istimak Tarbawi di Rusila. Antara pemuda yang paling ramai hadir adalah pemuda perempuan, antara yang ramai. Bukan tujuan nak menaikkan nama individu ketua pemuda AJK, tidak. Apa yang kita buat atas tanggungjawab kapasiti kita, dan ia melimpah ruah kepada orang lain. Melimpah ruah maksudnya apa yang kita buat tu diambil istifadah dan pengajaran daripada kita untuk menguatkan perjuangan kita bersama. Jadi perkara ni dia perlu diteruskan, dan dia tidak duduk terpundak di bahu individu-individu tertentu sahaja. Tidak terpundak di bahu KP, tidak terpundak di bahu Timbalan Naib sahaja yang perlu memikirkan. Ia datang daripada kita serentak. Tapi datang nak datang daripada kita serentak, sudah tentu jawapannya hati kita perlu diikat dengan baik di antara kita satu sama lain terlebih dahulu. Tapi kalau hati kita pun masing-masing tak kisah sangat dengan apa yang berlaku, tak kisah sangat tentang kedudukan ataupun hidup sahabat-sahabat kita tambah-tambah dalam keadaan suasana yang sempit ini, jauh lagi perjalanan kita untuk kita capai apa yang sepatutnya. Bagi ana, dalam qadiah kita duduk pada hari ini, itulah benda yang perlu kita perhatikan. Itulah perkara yang perlu kita perhatikan. Kita perlu sangat-sangat pandang dan lihat mereka yang berada dengan kita. Tapi dalam masa yang sama, kita uruskan mereka itu sebaiknya mengikut kadar kita sebagai seorang ataupun sebagai mereka yang duduk dalam jemaah perjuangan pada hari ini. Jadi anak-anak kira, anak nak kata, bukan nak kata perjalanan itu tidak smooth, tidak. Tetapi setiap zaman dia ada zaman masing-masing. Maka zaman kita yang telah melalui perjalanan abang-abang kita terdahulu menjadi pemangkin kepada kita untuk lebih pergi dengan lebih jauh daripada apa yang pernah dilalui oleh generasi-generasi terdahulu. Barangkali kita boleh kata bahawasanya zaman kita susah. Zaman kita, kepala anak-anak muda yang bawah 40 tahun hari ini bermacam-macam cara hidup, kekangan pun beza, nak kena kerja banyak lebih pada zaman dulu, barangkali betul. Tetapi sudah tentu ada hikmah yang saat dalam keadaan kita diuji dengan kesulitan yang bersangat itulah Allah Ta'ala bawa datang kita cerita tentang pemuda Al-Kahfi tadi, yang mereka duduk di hadapan saat kesulitan yang sangat tinggi. Mereka berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memudahkan mereka dengan rahmat daripada Allah. Allah bantu dengan jalan-jalan yang mereka tak terfikir. Maka barangkali ana wallahu ta'ala alam, sebagai orang yang dah tidak duduk direct dalam pemuda, memandang di CP-CP gerak kerja pemuda, ana kira insya-Allah kalau kita menjaga hubungan di antara kita, senantiasa memandang dan melihat adik-adik ataupun kawan-kawan kita yang hidup pada hari ini, yang istiqamah dengan perjuangan ini, senantiasa bertanya khabar tentang mereka yang memang dah lama dengan kita dan duduk dengan kita, maka insya-Allah pemuda boleh pergi jauh daripada itu. Ana tak nampak benda yang sukar untuk kita ukur. Bila dalam pemuda ni, ukurannya ialah bila kita mampu untuk memiliki satu jumlah pemuda yang kuat. Ukurannya kita boleh ukur di situ. Bahkan pemuda Gombak ni bukan tak ada kekuatan itu, kita ada. Tapi kalau kita tak boleh ukur kekuatan di situ, Baidun di peringkat Dun Gombak Setia, Ulu Kelang dan Batu Kiat, bermaksud kita sedang menghadapi satu isu yang sangat besar. Tidak kira siapa ketua AKJ, kalau kita duduk dalam keadaan kita tak mampu untuk membina kekuatan kita di sendiri di peringkat DUN untuk membantu kekuatan di peringkat pemuda kawasan, bermaksud kita punya perjalanan itu perlu dibaiki dan perlu diperhalusi. Kalau tidak, kita akan rasa seronok dan berada dalam keadaan kepompong kita sendiri tanpa kita melihat dengan lebih jauh dan mendalam tanggungjawab kita dan juga apa yang perlu kita baiki. Anda sebut ni sebagai orang yang tengok di luar dari sepi-sepi, dan anda harapkan insya-Allah perkara ni boleh kita
pertingkatkan di semasa ke semasa, dan harapkan senantiasa mengharapkan dan berdoakan supaya generasi pelapis tu senantiasa ada. Ni kalau habis sesi ni Ustaz Ubay habis dah. Tak ada siapa habis dah. Ana Ustaz Makno dan raya-raya lain ni kita sepatutnya tak mari dah usrah pemuda ni. Sebab kalau mari usrah pemuda juga orang lain tak boleh cakap lah. Semua duk nampak kita yang nak cakap. Kata Khairul masuk usrah muda, serah kat dia semua nak cakap. Orang lain tak bercakap. Jadi kalau kita hadir juga, pakat masing-masing jadi segar dah malu nak bercakap. Tapi kita lah pimpinan yang perlu membina pelapis tersebut untuk biar mereka yang kemudian dapat meneruskan legasi perjuangan itu dengan lebih baik pada masa akan datang. Memang kita akan hadapi kesulitan, tetapi itu lumrah dalam perjuangan. Setiap yang patah pasti akan tumbuh kembali. InsyaAllah. Wallahu a'lam.